Polres Deli Serdang menggelar apel kesiapan pengamanan Hari Buruh Sedunia yang biasa disebut dengan May Day yang dipimpin Kabak Ops Polres Deli Serdang Kompol Syamsuddin. Pelaksanaan apel kesiapan pengamanan Hari Buruh tersebut dilaksanakan di lapangan Mapolres Deli Serdang. Dihadiri Kapolres Deli Serdang AKBP Edi Suryanta Tarigan, Wakapolres Deli Serdang Kompol Arnis Syafni Yanti, para kabak, kasat, perwira, Kapolsek Tanjung Morawa dan Kapolsek Lubuk Pakam. Sebanyak 440 personil Polres Deli Serdang disiagakan untuk melakukan pengamanan Hari Buruh tersebut, ditambah Polsek jajaran yang siaga di wilayah hukumnya masing-masing. Kabak Ops Polres Deli Serdang mengatakan perayaan Hari Buruh Deli Serdang kali ini dipusatkan di lapangan alun-alun area kantor Bupati Deli Serdang dengan acara buruh melakukan kegiatan gerak jalan santai, senam bersama, dan pembagian door prize. Ada beberapa titik yang harus diamankan dalam Hari Buruh ini di wilayah hukum Polres Deli Serdang. Di antaranya objek vital area industri, bandara KNIA, dan jalan-jalan artileri pusat keramaian yang rawan kemacetan jalan. Syamsuddin mengajak personil sama-sama laksanakan tugas dengan rasa penuh tanggung jawab, ikhlas, dan selalu tingkatkan kewaspadaan. Jaga kekompakan antar personil dan selalu monitor setiap perkembangan situasi. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.